sana di daerah Rancaikek kalau keluar karyawan macet-macet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Usrip Motovlog. Kembali lagi bersama saya Mamang Usrip. Jadi di siang hari ini saya sambil jalan-jalan sama istri tercinta, guys. Sambil beli popok, jadi jalan-jalan di ke daerah Langger. Itu ada di daerah Talun, guys, tempat saya tinggal. Nah, sekarang tuh pas pulang karyawan PT KHT, guys, jam 2-an lah, jam 2. Rada gandeng soalnya di depan ada RE King, jadi ada kuer-kuer. Nah, sambil jalan-jalan lah, ngevlog sambil jalan-jalan ke Alfamart beli sebongkah berlian, anjay. Nah, ini jalan-jalan sambil menghirup udara segar agak ramai lancar, guys, soalnya pas pulang karyawan jadi ramai lancar. Ke daerah sini pasti tahulah ini di daerah mana. Soalnya ini di daerah Bandung Nyingcet, guys, daerah Rancaikek, Bandung Nyingcet. Kita belok saja dulu ke Indomart. Soalnya istri mau beli sesuatu, anjay. Pasar dangdur siga. Oh, banyak lah, seperti kutang, terus makanan-makanan kecil banyak di daerah sini. Santuy. Iya, no. Yo, jadi tadi tuh ke Alfamart dulu, guys, ke Yomart dulu. Dikarenakan di Yomart gak pakai kamera, jadi langsung saja pulang. Soalnya istri tercinta tuh gak mau di shoot. Nah, kita jalan-jalan saja di daerah Rancaikek. Nah, awas, tuh jalannya juga
juga berlubang-lubang guys, berlubang-lubang. Cuaca agak mendung, makanya tadi udah hujan tapi agak panas lagi. Jadi sekarang tuh udah mendung semuanya tuh. Jadi sekarang tuh saya tuh libur guys, soalnya kan istirahat dulu lah, capek. Belum libur-libur guys, jadi istirahat dulu lah. Ini tuh di daerah Bundaran ABC guys, Cileunyi. Daerah Bundaran ABC Cileunyi. Kalau lurus tuh pasti ke Tol Cileunyi guys. Lurus kita belok saja mengelilingi Dangdur dan Jalan Raya Garut Bandung. Di depan lagi nongkrong-nongkrong guys, banyak anak-anak pang. Sekarang mah lagi musim anak-anak pang yang suka menyetopkan truk-truk besar guys. Banyak kejadian. Mangga pak, mangga. Tarik-tarik dayanya angkot dengan penumpang itu mah biasanya kejar setoran guys, kalau atau ada kawannya di belakang jadi agak kencang. Oh, itu ada di Brimob Polda Jaya, kalau belok ke kiri itu daerah Sayang guys, daerah Sayang. Lihat sambil lihat-lihat karyawan PT KHT pulang sama kerja guys. Jadi di sini tuh banyak PT-PT, banyak karyawan-karyawan yang melalu-lalang aja. Saya mah gak bisa ke PT guys, soalnya minim pendidikan, jadi saya berjualan sajalah, mungkin sudah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap bersyukur walaupun gak kerja di PT, yang penting bisa menafkahi keluarga, sama saja, sama-sama mencari uang. Jalan-jalan, kita macet-macetan sama istri tercinta. Kita macet-macetan. Oi, hujan guys, hujan. Wow, hujan. Bentar. Dikarenakan hujan kita pulang saja. Dan macet, jalannya juga macet guys, soalnya kan bubaran PT KHT dan kameranya juga ganti air. Jadi kita sudahi saja sampai di sini guys. Gerimis. Inilah suasana di daerah Ranca Ekek kalau keluar karyawan macet. Ya, dikarenakan hujan jadi agak terburu-buru.
sekian video dari saya. Ini mah cuma jalan-jalan saya sama istri saya. Jadi sekian dulu. Semoga hari ini lebih baik dari hari sebelumnya. Salam satu kriuk, salam satu profesi. See you in the next video. Jangan lupa di subscribe dulu Strip Motovlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.